mau bagi pengalaman untuk pukulan backhand ya. Kalau kita mau mukul backhand itu harus diingat satu, kalau menurut saya ini kaki ini harus masuk dulu atau menjadi gini. Tuh, jadi kelihatannya bersamaan pada sebenarnya kakinya harus masuk. Kadang teman-teman suka lupa, kaki ini lupa udah lupa masuk. Jadi mukulnya begini nih. Kadang mukul begini baru kakinya masuk. Gitu. Harusnya masuk begini. Jadi kalau masuk enggak masuk pukul tang. Gitu. Dan bola datang pas masuk tang pukul. Itu teman baru bolanya bisa lagi ke belakang karena kaki ini pengaruh banget buat ada tenaganya gitu ya. Enggak bisa bermanfaat buat teman. Terima kasih.